Hino merupakan salah satu produsen truk terbesar di dunia yang berasal dari Jepang. Di Indonesia, Hino juga telah menjadi salah satu merek truk yang sangat terkenal dan memiliki banyak penggemar. Kita akan melihat lebih dekat proses produksi truk Hino di pabrik mereka. Proses produksi truk Hino dimulai dengan desain. Para insinyur Hino merancang truk mereka dengan menggunakan teknologi canggih dan inovatif untuk memastikan truk Hino dapat memberikan kinerja yang optimal dan ramah lingkungan. Setelah desain rampung, proses produksi dimulai. Bahan mentah seperti baja dan aluminium digunakan untuk membuat komponen truk. Setiap komponen diproses dan dirakit dengan hati-hati untuk memastikan kualitas dan ketahanan truk. Setelah truk selesai dirakit, truk melalui serangkaian pengujian dan inspeksi kualitas yang ketat. Proses selanjutnya adalah pengecatan. Truk Hino diwarnai dengan warna yang khas yaitu biru dan putih. Proses pengecatan dilakukan dengan menggunakan teknologi berteknologi tinggi untuk memastikan tampilan yang indah dan daya tahan yang lama. Proses ini dilakukan dengan menggunakan robot dan mesin yang dikendalikan oleh teknisi ahli untuk memastikan truk Hino dapat berjalan dengan lancar dan aman. Setelah pengecatan, truk dirakit dan disatukan dengan mesin dan transmisi yang telah dirakit sebelumnya. Setiap truk diuji dalam berbagai kondisi jalan dan lingkungan untuk memastikan truk Hino siap digunakan dalam berbagai kondisi. Saat proses produksi selesai, truk Hino siap dikirimkan ke konsumen. Sebelum dikirim, truk Hino dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan yang modern untuk memastikan pengalaman berkendara yang optimal bagi pengguna truk Hino. Melihat proses produksi truk Hino memberikan kita pandangan yang menarik tentang bagaimana truk yang sangat berkualitas dan handal dibuat. Proses produksi truk Hino menggabungkan teknologi canggih dan keahlian tangan manusia untuk menciptakan truk yang dapat memberikan kinerja dan ketahanan yang optimal.